berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira, menahan lapar. Halo teman-teman, hari ini aku balik lagi. Aku udah kangen sekali banget duduk di sini buat ngasih sesuatu yang kalian udah tunggu-tunggu. Entah ditunggu apa enggak ya. Nah, bentar lagi kan mau lebaran. Hari ini gue pengen ngasih sesuatu yang berhubungan dengan lebaran, Idul Fitri. Dan yang mau gue bahas kali ini adalah hal yang berhubungan dengan lebaran, karena sebentar lagi akan lebaran. Apa yang akan gue bahas yaitu 5 makanan khas lebaran dari berbagai negara yang kayaknya kalian belum tentu banyak yang tahu deh. Yaudah kita langsung bahas aja. Cekidot. Nah, makanan khas lebaran ini adalah makanan yang kita sering jumpain pas lebaran. Dan yang kita tahu kan di Indonesia ini ada ketupat, opor, terus ada cemilan-cemilan kue kering dan masih banyak lagi yang kita udah biasa temuin. Tapi di berbagai negara di belahan dunia, itu banyak banget muslim yang merayakan lebaran mereka dengan makanan khas yang kita belum tentu tahu dan kedengarannya kayak asing di tengah kita. Yang pertama, gue akan ngebahas makanan dari Pakistan, yaitu Shir Kurma. Shir Kurma ini adalah makanan yang pastinya mengandung kurma, karena dari namanya Shir Kurma. Tapi jangan salah, kurmanya itu bukan kurma yang sering kita jumpain di mana-mana, kayak yang sering kita lihat pas buka puasa atau pas lagi lebaran di Indonesia. Tapi Shir Kurma yang ada di Pakistan ini bentuknya kayak gini nih. Sekilas kita ngelihat si bentukan ini nih, kayak kalau gue bilang kayak Quaker Oat ya, kayak sereal gitu, cuman apa ya, bubur sereal kelihatannya. Tapi jangan salah, ini itu adalah puding khas dari Pakistan. Puding khas dari Pakistan itu bukan berarti puding yang agar-agar gitu, beda. Nah, puding ini itu emang kelihatannya kan yang gue bilang tadi kayak Quaker Oat, tapi ya hampir mirip gunanya di sana. Maksudnya kayak makanannya itu bisa disajikan saat sarapan, karena dibuatnya itu dari susu dan juga menggunakan campuran vermicelli noodles. Entah itu tuh kayak sejenis mie gitu, cuman ya disajikannya dalam keadaan manis, dimakannya itu bisa sarapan ataupun makan siang. Jadi kayak setelah sholat id, mereka akan makan Shir Kurma ini sebagai makanan yang mungkin makanan berat gitu disebutnya ya. Kayaknya sih enak, cuman kelihatannya manis dicampur sama mie. Ya itu kan campurannya beda-beda, cuman ya gue penasaran sih, karena yang gue lihat sih kayak Quaker Oat, cuman ya kayaknya enak. Yang kedua, kita beralih ke negara yang dekat banget sama Indonesia. Nggak dekat banget sih, cuman ya tetanggaan. Yaitu Tiongkok, di mana orang-orang muslim di Tiongkok itu biasanya makan apa sih kalau lebaran? Biasanya kalau Imlek, di sana pasti makan mie gitu. Dan nggak beda jauh dengan Imlek, lebaran Idul Fitri untuk muslim yang ada di Tiongkok juga biasanya dirayakan dengan memakai sup mie la mian. Agak susah ya ngomongnya. Sup mie la mian. Kayak gini. Gua pengen banget, soalnya kelihatannya kayak ramen gitu ya kan. Sup mie la mian ini adalah mie yang kalau bisa dibuat itu mie-nya itu panjang, nggak putus-putus. Jadi kalau makannya itu harus nggak boleh putus.
kalau orang Cina pasti tahu ya, yakni gua ya, baca-baca YouTube gitu. Dan sup mie lamian ini tergolong makanan pokok juga di Tiongkok, karena walaupun gak lebaran biasanya banyak juga yang sering makan ini, cuman kalau saat-saat hari besar mungkin selalu disajikan sebagai makanan khas di Tiongkok. Dan campuran-campuran itu berbagai macam campuran, kayak sesuai dengan apa yang kamu suka. Biasanya sih mereka pakai sayur-sayuran, terus jamur, dan kuahnya itu mungkin kasih kaldu apa, itu tuh ya tergantung racikan masing-masing. Tapi yang sering membuat sup mie lamian ini menjadi sup yang khas itu adalah mie-nya panjang dan kuahnya yang kayak kecoklatan gitu. Cuman ya mungkin mereka yang tahu resepnya gimana, cuman ya inilah makanan khas Tiongkok. Yang ketiga, balik lagi ke daerah Timur Tengah, yaitu Mesir, di mana itulah adalah negara yang rajanya dari takjil. Nah juga sih, cuman kan kayak negara Islam banget gitu ya, Mesir. Yang aku mau bahas adalah makanan khas salah satunya, yaitu kue khas Mesir. Kuenya ini tuh, yang kalian lihat kayak gini, ada taburan-taburan gula-gula putih halusnya. Tapi ini itu kalau menurut aku kelihatannya masih seperti kayak bolu gitu. Cuman itu beda jauh banget karena di dalam itu isinya ada kacangnya. Jadi kue khas Mesir ini kalau aku bilang dan dari yang aku baca, ini itu dari bahan-bahannya lebih mirip ke kue bulan yang biasa kita temuin di Indonesia. Ya beda sih bentukannya, cuman dari bahan-bahannya yang gue baca hampir-hampir mirip karena dalamnya itu kacang. Tapi ditaburin dengan apa sih namanya tuh, sparkle dengan gula-gula halus, yang kalau kayaknya sih yang gue liat ini tuh enak, gue pengen banget nyobain. Teksturnya sih kelihatannya lembut. Kalau kalian ke Mesir cobain aja, cari terus kasih gue gitu. Yang keempat, ada dari negara yang populer banget, negara yang besar banget, yaitu negara Amerika Serikat. Para muslim di Amerika Serikat ini lumayan udah banyak ya di sana, dan kayak menjadi suatu hal yang berbeda di negara asing, ada orang muslimnya kayak lebih spesial aja gitu. Dan mereka memiliki makanan khas yang udah ada di Indonesia, yaitu pasta dengan sayuran segar. Di Indonesia udah ada namanya halal apa gitu, gue lupa. Cuman emang di namanya itu adalah My Halal Pasta. Jadi pastanya ini tuh halal banget karena pakainya sayuran, terus mayones dan spagettinya itu kayak dicampurin gitu. Biasanya bareng makaroni ataupun ya pas kayak pasta atau lasagna gitu deh, pokoknya ya jadinya kayak begini. Dan kalau kalian pengen nyobain di Indonesia tuh kayaknya udah ada, yang dari yang gue pernah lihat sih udah ada yang jual di mall-mall gitu. Pokoknya namanya gue juga lupa, ada halal-halalnya gitu, nanti gue akan taruh deh di sini mungkin ya kalau gue nemu. Dan itu tuh kayak menjadi makanan yang khas banget untuk umat muslim yang ada di Amerika, karena apa ya, jadi makanan yang udah biasa ada di negara sana, yaitu pasta, cuman lebih dihalalin aja gitu. Bukannya gue bilang makanan pasta di sana gak halal, cuman kayak lebih dibuat jadi makanan ala-ala campuran negara-negara Islam gitu. Jadi kayak pokoknya dari kelihatan aja pokoknya udah kelihatan halal banget deh, pokoknya udah enak deh. Jenis kayak dicampur-campur, tapi gue pengen nyobain sih, gue belum nyobain, cuman nanti kalian nyobain. Nah, ini yang pertama yang gue benar-benar tunggu-tunggu banget buat ngebahasnya, karena ini adalah makanan khas dari negara Afrika.
Afrika. Kalau yang kita bayangin Afrika itu kayak padang savana, banyak hewan-hewan. Tapi di sana juga ada umat muslim yang merayakan Ramadan dan merayakan hari raya Idul Fitri pastinya ya kan. Dan di sana itu memiliki makanan khas yang unik sekali banget menurut gue. Karena uniknya itu apa? Unik bangetnya itu karena makanan ini gue belum pernah nemuin dan kayak asing banget yang gue lihat. Ini yang pertama ada cebu jen dari Afrika. Kelihatannya ada ikan kayak nasi-nasi gitu. Iya benar, ini itu terbuat dari ikan, daging, nasi dan sayur-sayuran yang dimasak lalu digabungin gitu. Gua gak tahu bumbu-bumbunya apa, tapi dari yang kelihatan di sini tuh bener-bener enak banget. Sempat gua ngeliatnya kayak mirip sarden, cuman kayak bedanya itu ikannya itu lumayan besar dan enak gua ngeliatnya sih. Tapi nggak cuma satu yang akan gue bahas di Afrika ini. Ada yang kedua adalah tajin. Bahasa yang gue nggak tahu, tapi yang gue lihat tajin. Tajin ini dari Afrika juga dan ini tuh mirip-mirip gitu. Cuman ini tuh hanya sayuran dan daging yang ditaruhnya itu di pot gerabah kayak gini. Lucu sih tampilannya, tapi yang bikin istimewanya itu adalah dagingnya itu dibikin resep ala-ala Turki gitu, nggak tahu dibakar atau gimana, cuman kayak agak menjurus-menjurus ke negara-negara timur. Tapi dicampurin dengan sayur-sayuran yang ala-ala barat banget. Dan gue benar-benar suka banget makanan khas di Afrika ini, soalnya aneh dan beda dari yang lainnya. Bukannya aneh makanannya itu bahan-bahannya aneh, tapi sajiannya itu yang unik dan bagus banget menurut gue. Kenapa makanan ini tuh nggak banyak orang tahu, padahal yang gue lihat sih mantap banget. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Lebaran sebentar lagi, berpuasa dengan gembira. Jadi lapar, gue ngomongin makanan kayak gini. Gak tahu kenapa gue gak bayangin aja pengen makan langsung. Gimana persiapan lebaran kalian? Udah disiapin semuanya, baju baru, makanan, cemilan-cemilan, jangan lupa pesenan. Oh ya, lebaran itu gue nunggu-nungguin banget karena banyak banget kemeriahan dan makanan-makanan yang enak banget, seperti makanan-makanan yang tadi gue bahas. Dan mudah-mudahan kita semua bisa ngerasain makanan-makanan yang gue sebutin tadi, karena mulai dari makanan-makanan di luar negeri kita bisa ngerasain gimana rasanya kita berada di tempat itu. Oke, sampai di sini dulu 28 ngebahas makanan-makanan yang enak banget, istikal-istikal yang keren-keren banget. Jangan sampai lewatin episode berikutnya dan gue juga masih tetap pengen ada di sini terus. Tapi jangan lupa di subscribe supaya gue bisa terus ngoceh-ngoceh gak jelas tapi bermanfaat kan untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka banget makan, dan share ke teman-teman kalian yang mau lebaran. Siapa tahu ada ide buat bikin makanan-makanan yang gue sebutin tadi. Akhir kata dari gue Deas dan gue 8, kita pamit. Dadah. Lagi tak ada miskin, tak ada.